Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat budiman, mari berbanyakkan selawat kepada penghulunya orang-orang beriman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi waffa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim. Rabbi waffa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim. Sahabat budiman dan beriman, selaku hamba Allah, kita dituntut untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, zahir maupun batin. Dalam melaksanakan ketaatan, tentunya ada adab-adab yang sewianya kita terapkan. Ibadah dalam menerapkan syariat, ada yang dikenal dengan fardu, ada pula yang dikenal dengan sunnah. Fardu merupakan asas ataupun pokok yang menjadi modal dalam kegiatan bisnis duniawi ataupun ukhrawi. Dengan modal tersebut, kita akan selamat. Sunnah merupakan keuntungan yang kita dapatkan. Dengan keuntungan tersebut, kita mencapai beberapa derajat dan manfaat. Fardu maupun sunnah merupakan jalan menuju Allah yang paling sempurna. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibadah fardu merupakan jalan yang paling sesuai untuk seorang hamba menghampiri Allah. Di samping ia senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, sehingga Allah mencintai hambanya. Ketika seseorang hamba telah berada pada makam yang dicintai Allah, ketahuilah, kemanapun hamba tersebut melangkah, selalu dalam naungan Allah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba memang tidak akan pernah melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia ini. Akan tetapi Allah senantiasa mengetahui setiap gerakan kita. Kita dituntut untuk beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Sekalipun kita tidak melihat Allah, tapi pasti Allah melihat kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarahu. Dalam surah At-Taha ayat ke-7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Oleh karena itu, kita harus menjaga adab-adab di hadapan Allah. Layaknya seorang hamba yang hina, yang banyak melakukan kesalahan, dan dia sedang berada di hadapan raja yang gagah perkasa. Kita harus benar-benar menjaga adab, sehingga kita tidak dilihat oleh Allah berada di tempat yang dilarang, dan jangan sampai tidak berada di tempat yang diharapkannya. Jangan pula kita berada di kedua-duanya. Seorang hamba yang sering berada di tempat yang diharapkan dan tidak sungguh pula dari tempat yang dilarang, itu merupakan bentuk kesalahan yang perlu segera untuk diperbaiki.
Kita tidak akan mampu berada pada posisi taat kecuali benar-benar menerapkan masa yang kita miliki untuk menyibukkan diri dengan wirid, dengan zikir, salawat, istighfar, tadarus Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Wallahu'alam. Sahabat beriman dan beriman, jangan lupa selalu bersalawat kepada penghulunya orang-orang beriman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.